Saya mau bilang saudara, hati-hati sama yang namanya kekecewaan. Karena kenapa? Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang kekecewaan. Kekecewaan bisa membuat saudara dan saya kasih mula-mula jadi hilang saudara. Dan yang paling saya sedih apa? Ada anak Tuhan, kasih mula-mulanya hilang. Bukan karena kecewa sama Tuhan, tapi kecewa sama manusia. Tetapi dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang saya kenal, pelayanan karena cinta Tuhan. Tetapi karena kecewa sama manusia, dia tinggalkan pelayanannya sama Tuhan. Mohon maaf ya, ini buat saya tidak berhikmat. Yang bikin kecewa manusia, kenapa Tuhan yang dia tinggalkan? Itu kenapa kita bilang apa? Jangan mengandalkan manusia. Manusia bisa bikin kecewa. Kalau saudara lihat manusianya, waduh bisa kecewa. Saya ingat banget pesan ibu gembala bersama bapak selalu bilang mungkin, Marcel, pelayanan pokoknya lihat aja Tuhannya. Itu kenapa saya sampai hari ini masih tetap setia pelayanan Tuhan.